Apakah XRP bisa ke 1 juta rupiah? Atau bahkan bisa nggak sih ke 100 ribu? Berikut hitung-hitungannya. XRP Price Calculation. Supply XRP ada sebanyak miliaran ya. Maksimum supply-nya 100 miliar, burn supply-nya tidak ada, circulating supply-nya 48 miliar, sudah 48% dari supply, dan market cap-nya sebanyak 15 miliar dolar. XRP sendiri belum pernah burn supply, yang ada selalu menambahkan tiap bulannya. XRP all time high terakhir ada di 1,96 dolar atau sekitar 28 ribuan. Jika kalian cek di Google bahwa tiap bulannya XRP itu bakal bertambah sebanyak 1 miliar XRP supply. XRP mustahil ke harga. XRP sangat mustahil ke harga 1 juta rupiah. Karena jika XRP sebanyak 1 juta rupiah atau 685 dolar, dengan market cap sebanyak ini, BTC-nya aja sudah sebanyak 1.580 dolar guys. Bahkan XRP masih sangat mustahil jika ke harga 450 ribu dalam waktu 2-4 tahun ini. Karena jika harganya 450 ribu, market cap-nya sebesar ini. Dan ini adalah market cap ketika BTC all time high di harga 68 ribu dolar. Sedangkan ETH aja belum pernah market cap-nya sampai setengah dari ini guys. XRP sangat sulit ke harga. XRP bahkan masih sangat sulit ke harga 178 ribu atau 12 dolar. Karena jika harganya 178 ribu, dia akan setara dengan market cap ETH di saat ETH masih all time high 4.800 dolar. Dan belum pernah ada yang melewati market cap ataupun mendekati market cap ETH dalam sejarah ini. XRP sudah full power jika ke harga ini, 7 dolar atau 100 ribu. Bahkan dengan market cap sebanyak ini aja dia sudah full power banget. Yang dimana BTC mungkin 100 ribu dolar aja belum tentu XRP sudah 7 dolar guys. XRP bisa ke harga ini cukup ideal nih. Sekitar 5 dolar atau 73 ribu. Itu sudah cukup ideal. Dan ini juga sudah bisa top 2 coin market cap. Jauh melewati market cap ETH saat ini. Dan jangan lupa, supply selalu bertambah maka dia makin sulit ya ke harga ini. Jangan lupa follow project NFT saya ya yang bernama Rexy. Dan silakan join ke grup Telegram saya. Thank you for watching. Jangan lupa follow, comment, dan like ya jika kalian suka konten seperti ini. Dan kira-kira konten seperti apa berikutnya yang perlu dihitung-hitungin.